Minister Uno also urged the public to continue complying with the health protocols should the plan to lift the public activity restriction by the end of this year materialize. A similar urge by the minister was also addressed to all tourism destinations. Dan ada zero survey untuk mengecek tingkat imunitas masyarakat kita. Dan jika tingkat imunitas kita tetap di atas 98%, jika hasil daripada penanganan pandemi khususnya berkaitan dengan varian baru yang sekarang lagi terbit di China ini, kita bisa kendalikan lagi di sini, maka diharapkan PPKM akan berakhir. Tapi sebelum itu, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, protokol dan sertifikasi yang sudah kita gaungkan selama ini, dan kami memiliki program yang akan terus mendorong agar lesson learned dari pandemi ini jangan sampai pudar, bahwa kita utamakan kesehatan dan keselamatan dari masyarakat kita.